8. Hitung. 8, Kang, yuk. Hati-hati, Kak. Hati-hati. Dari mana nih, Mas? Dari Purworejo. Purworejo. Hati-hati ya. Hati-hati. Sama-sama mau konten nih, Masnya. Mau nanya nih, Pak, apa namanya untuk registrasi di Gunung Sumbing via Butuh Kali Angkrik itu per orangnya berapa? Itu dihitungnya 2 hari 1 malam atau gimana? Monggo. Untuk registrasinya di sini itu 1 orang aslinya dari tiket itu 15.000. Untuk 5.000 itu jadi 5.000 itu termasuk untuk fasilitas ya. Itu misalnya mau ke kamar mandi, entah ngeces atau apa itu 5.000, jadinya 1 orang 20. Itu sudah termasuk fasilitas juga. Dan untuk tambahan lagi untuk yang bawa motor itu parkir satu motor itu 5.000. 25 ya. Jadi 25. Itu dihitungnya 2 hari 1 malam. Ya, pokoknya 1 malam ya. 1 malam ya. Satu malam. Berarti kalau ada penambahan lagi 1 malam lagi, berarti bayarnya tambah 20.000. Iya. 20.000. Oh iya. Untuk apa? Ojek dari base camp sampai hampir pos 1 ya. Itu berapa ya, Pak? Ya, untuk ojek itu nggak nyampe pos 1 tapi dari bawahnya pos 1, masih di bawahnya pos 1. Misalnya perjalanan masih ada yang 5 menit, juga ada yang 10 menit nyampe pos satunya. Tapi itu untuk ojek mengurangi perjalanan 1 jam. Untuk tamu-tamu pendaki itu 1 orang 20.000. 20.000 ya. Kalau PP berarti PP 40.000. Oh, okay. Jadi sekarang misalnya naik itu beli voucher di ruang registrasi atau tempat pendaftaran untuk pendakian. Jadi besok turunnya itu tinggal di atas ada ojek numpang, dari bawah langsung beli voucher untuk dikasihkan sama ojeknya. Jadi enggak ada yang langsung bayar sama ojek. Oh gitu, berarti lebih apa ya, lebih nyaman dan enggak ribet gitu ya, Pak ya, ya. Oke, okay. Jadi untuk apa pembayaran untuk per orang 25.000 udah semuanya ya. Hitungnya satu malam, ojeknya sekali jalan 20.000, nanti pulangnya 20.000, dari total 40.000. Oke, gitu aja ya, Pak. Terima kasih. Bahwa sadar saya gak mau. Gak jadi, oke. Persyaratan Sumbing via Butuh Kali Angkrik yang terbaru apa aja? Yaitu KTP atau SIM. Terus apa itu? Vaksin kedua. Kalau nggak vaksin kedua ya surat keterangan sehat. Wajib ya? Itu wajib. Ha? Terus kalau nggak ada ya itu masih di HP peduli. Oh, peduli lindungi ya. Terus untuk ini apa tadi, barang-barang dicek semua itu
yang enggak wajib, yang wajib dibawa sama yang enggak larangan lah istilahnya. Ini ada di poin nomor 3. Oh, itu apa aja misalnya? Satu itu aja. Itu ada apa itu? Petasan. Terus senjata tajam. Senjata tajam. Tisu basah, alat musik, spidol, musik box, cat semprot. Terus pilok. Pilok, oh iya. Juga boleh ya. Berarti nanti di sini sebelum mendaki harus dicek dulu. Ini sebelum mendaki harus dicek dulu. Terus besok misalnya. Ini masing-masing logistik sudah tertulis. Itu harus sama sama yang ditulis. Oh iya. Kalau misalnya kurang satu itu harga logistik masing-masing 10 kali lipat. Kalau rokok bilang satu itu harga rokok satu bungkus. Oh gitu. Berarti misal satu puntung rokok hilang, berarti gantinya satu bungkus. Harga satu bungkus rokok. Bungkus rokok. Oke, ya. Berarti benar-benar harus dijaga ya buat sampah ya. Biar bersih. Bersih, ya. Benar, mantep Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Apa lagi?